Mencintai pekerjaan serta senantiasa bersabar adalah hidup Subadi yang tinggal di Cebongan Tirto Adi Melati, Sleman. Hampir setiap hari Pak Subadi, bapak berusia 42 tahun ini, selalu sibuk menganyam bambu-bambunya. Dengan keahlian yang ditekuni sejak masih duduk di kelas 4 SD ini, ia mampu mengubah batang-batang bambu biasa menjadi sesuatu yang bernilai guna. Dalam sehari, satu set bambu bisa ia selesaikan. Dari pekerjaan itu, ia mampu memenuhi kebutuhan keluarga hingga membiayai kedua anaknya yang masih membutuhkan biaya sekolah. Walau tidak setiap hari laku terjual, Pak Subadi tetap sabar dan yakin, tetap mengolah, mengukir dan menganyam bambu-bambunya yang selalu menemani melewati hari demi harinya, baik dalam suka maupun duka. Bergelut mengolah bambu selama 32 tahun adalah bukti kesabaran dan ketekunan.